Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Niki jakete kula pun mirip ngen Jokowi napa dereng, Pak? Kan pas kampanye wingi niku warnane ngeten niki. Jenengan termasuk wajah yang sedih napa gembira? Delok nek melihat wajahnya ini kok wajah-wajah kalah pilpres soalnya. Maka temanya kita bahas itu saja, tetapi kita kaitkan dengan Isra Mi'raj yang ternyata manggih wonten pembahasan bahwa Isra Mi'raj itu ada nilai-nilai kepemimpinannya. Nah, itu kita bahas nanti. Belum mboten ajeng cerita gimana peristiwa Isra Mi'raj itu panjenengan sudah hafal. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ada tiga peristiwa penting dan satu peristiwa penting. Tiga peristiwa penting sebelum Isra Mi'raj dan satu peristiwa penting setelah Isra Mi'raj. Tiga peristiwa penting itu, satu ini sebelum Isra Mi'raj ya. Satu adalah wafatnya Khadijah, istri Nabi. Wah, ini Nabi sedihnya luar biasa. Karena ini beberapa kali sudah saya sampaikan ke jamaah, Kanjeng Nabi menikah mboten poligami. Jadi salah kalau ada yang mengatakan Kanjeng Nabi niku poligami. Jadi Nabi tidak poligami selama beristrikan Khadijah. Nah, baru 2 tahun ya setelah wafatnya Khadijah itu baru kemudian praktek poligami itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi luar biasa cinta Nabi pada Khadijah itu. Jadi bapak-bapak kalau mau ngikuti sunnah Nabi poligami ya syaratnya sudah tahu sekarang, Pak. Nopo? Mboten, istri pertama harus meninggal dulu itu syaratnya. Bapak-bapak sudah meninggal istrinya? Oh, berarti jenengan tidak memenuhi syarat ya. Yang kedua adalah meninggalnya paman Rasulullah, Abu Thalib. Ini pembela dakwahnya Rasulullah. Tetapi sampai meninggalnya Abu Thalib ini tidak dalam kondisi Islam. Jadi yang disedihkan oleh Nabi adalah kenapa paman yang membela perjuangan Islam ini tidak masuk Islam. Ini problem besarnya. Padahal waktu itu ketika Abu Thalib membela Rasulullah, maka yang tadinya dakwah Nabi ini terhalang di Arab, di Makkah, itu bebas hambatan. Karena memang paman Nabi ini Abu Thalib ini ya komandan preman betul, orang yang sangat disegani, orang yang sangat ditakuti. Dia di garda terdepan membela Rasulullah, tapi dipanggil oleh Allah dalam kondisi yang belum Islam. Ini peristiwa kedua. Ini menambah sedihnya Rasulullah. Peristiwa ketiga, Nabi itu di embargo. Embargo ini kenapa nggih? Di boikot ya, di boikot, tidak boleh ada orang yang ketemu, mboten angsal ngirimi soto, iya, nggak boleh ngasih duit, dan itu berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, sehingga Nabi menderita kelaparan yang luar biasa, sampai dalam kisah itu dikatakan Rasulullah itu BAB-nya itu warnanya sampai hijau lembek karena yang dimakan daun mentah. Maka tahun itu kemudian disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan, atau juga ada yang menyebut dengan Yaumul Husni. Nah, pasca tiga peristiwa itu jamaah, Rasulullah kemudian digembirakan dengan didatangkan sebuah peristiwa luar biasa. Nabi diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus untuk naik ke satu tempat yang dalam surat An-Najm itu disebut dengan Inda Sidratil Muntaha. Dan itu peristiwa itu panjenengan sudah hafal, hanya terjadi sebagian malam saja, tidak seluruh malam. Dan yang menarik jamaah,
Pasca peristiwa Isra Mi'raj itu ada satu peristiwa penting. Apa itu Kanjeng Nabi meninggal? Coron ini Ka'bah begitu ya. Ini Ka'bah, Nabi niku duduk leyeh-leyeh di belakang, di depan Ka'bah bersandar begitu. Kalih bingung. Jadi Nabi itu kebingungan yang luar biasa. Bingung pripun? Karena Nabi kebingungan ini cara menyampaikannya ke umat bagaimana? Mergane nopo? Peristiwanya tidak masuk akal. Bisa dibayangkan Mekah di Masjidil Haram Mekah sampai Al-Aqsa Palestina pada waktu itu ditempuh dengan kendaraan tercepat yaitu kuda itu butuh waktu 12 hari. Niku pun kendaraan paling cepat niku rolas dino. Kalau onta 30 hari. Nek onrel, gula ranger tinggi, mungkin nggak sampai ya. Kok ini tiba-tiba Rasulullah hanya di waktu sebagian malam melakukan perjalanan luar biasa. Ini pasti tidak ada yang percaya sehingga Nabi niku bingung. Bingung sekali. Learek menopo leajeng presentasi niku pripun? Bingung. Sekarang saya tanya kepada jamaah, jawab dengan jujur. Kalau saya katakan tadi siang saya makan siang di Perancis, dengan percaya mboten? Mboten. Besok pagi saya rencana sarapan di Dubai, percaya mboten? Kenapa? Mergone mboten masuk. Berarti nek jenengan urip zaman Nabi rombongan wong Islam nopo kafir Quraisy? Rombongan bundi? Sama kan berarti? Orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dengan Rasulullah karena ceritanya tidak masuk akal. Sama kan jenengan mboten percaya nek kula wau awan makan siang di Perancis, kenapa? Karena tidak masuk akal. Berarti nek jenengan pada zaman Nabi termasuk tiang beriman apa kafir Quraisy? Kok nganu rada isin mengakui ngoten apa, Pak? Iya kan? Terus nek jenengan percaya rada stres nek percaya kalih kula niku wau lho ya. Nah, ketika Nabi sedang bingung itu tiba-tiba Abu Lahab lewat. Paman Nabi, musuh Nabi. Bahkan Abu Lahab ini kan diabadikan dalam Al-Qur'an kan surat napa ya? Allah. Ketika bingung itu ditanya sama Abu Lahab, "Mat, napa? Ini jenenge Pak Dini ki sak-sake ngile nyeluk kene. Napa, Mat?" Diceritakan kula kayak bingung Pak De. Bingung apa? Set tadi malam begini begini begini. Diceritakan kisah Isra Mi'raj yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad itu. Maka jawaban Abu Lahab itu begini. Kalau kamu tak kasih panggung untuk presentasi, apa mau? Wah, wong tadi saja bingung nyari panggung, ini difasilitasi sama Abu Lahab. Ya dijawab sama Nabi, siap. Tapi kira-kira Abu Lahab ini niatnya jahat apa baik ya? Pasti jahat, pasti jahat. Maka kemudian jemaah rahimakumullah, Abu Lahab ini ngumpulkan orang-orang Arab pada waktu itu yang kafir maupun yang sudah berislam di satu tempat namanya Bukit Abi Qabisah. Bukit ini dikenal pada waktu itu nek mboten peristiwa yang sangat penting mereka enggak akan datang ke situ. Karena ini peristiwa penting, bahas sesuatu yang penting, maka didatangkan di tempat itu. Setelah ngumpul, Nabi disuruh naik kayak seperti inilah, naik ke mimbar, Nabi ken presentasi, ken ceramah, bercerita, mulailah cerita ini dan itu dan seterusnya. Setelah bercerita, hampir semua orang yang datang ke situ itu menghina Rasulullah, mengejek Nabi, mengolok-olok Nabi, bahkan termasuk sing Islam niku ragu-ragu. Iki jane Nabi tenan po utuh kok ceritane ra masuk akal. Persis jenengan toh? Minimal jenengane carane urip ing zaman Nabi itu termasuk kelompok yang imannya ragu-ragu tadi. Minimal begitu. Nah, akhirnya Nabi dipermalukan luar biasa. Kemudian Abu Lahab naik dari bawah,
naik, kemudian dia berdiri ke atas mimbar dan dia mengatakan agama Muhammad sudah selesai. Kata Abu Lahab. Artinya agama Rasulullah ini gak mungkin ada pengikutnya. Kenapa? Nabinya gila. Nabinya tukang hayal. Gak mungkin ada yang akan mengikuti agama Rasulullah Muhammad. Nabi sudah gak bisa jawab apa-apa itu. Jadi kena jebakan Batman betul tuh Rasulullah itu. Kemudian turun dari bukit itu. Terus Abu Lahab meninggal diikuti oleh rombongan. Baik yang Islam maupun yang bukan Islam. Dan baru kali itu orang Islam dan bukan Islam itu jadi satu dipimpin oleh Abu Lahab. Lalu sampai bawah bukit Abi Qabisah tadi Abu Lahab teriak lagi. Kalau kita ingin agama Muhammad ini selesai, masih ada satu orang yang harus kita taklukkan, kata dia. Dia namanya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Wah, diparan ini. Sampai rumahnya Abu Bakar sudah diteriaki, Abu Bakar, agama Muhammad sudah selesai, agama Muhammad sudah selesai. Memang ada apa? Masa Nabi yang kau puja itu tadi malam begini dan begini? Jadi diceritakan ulang kali Abu Lahab peristiwa nopo niku mau Isra Mi'raj tadi. Tidak masuk akal, tidak sehat dia. Enggak waras orang ini, kata Abu Lahab. Tapi jawaban Abu Bakar enteng sekali jamaah. Apa jawabannya? Dulu dia didatangi Jibril atas perintah Allah mendapatkan wahyu. Sekarang dia diundang oleh Allah lewat malaikat Jibril. Bedane apa? Jadi mendengar jawaban pertama Abu Bakar itu, Abu Lahab sudah langsung kecewa. Wah, salah iki moro. Jadi nek le teko Abu Lahab niku jam teng jamaah Ma'rifatullah, insyaallah dapat dukungan hebat itu. Lalu jawaban kedua Abu Bakar yang bikin Abu Lahab ini sudah enggak bisa berkata apa-apa. Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Lahab, seandainya tembok ini berwarna putih dan aku yakin warnanya putih. Kemudian Rasulullah datang dan dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, tembok ini warnanya hitam." Maka akan aku katakan, "Tembok ini warnanya hitam." Bapak Ibu ngertas maksudnya? Betapa iman Abu Bakar itu sudah melampaui batas akal, batas nalarnya. Pokoknya apapun yang dikatakan Rasulullah Muhammad, meskipun tidak masuk akal, bagi dia wajib mengimaninya. Wah, Masya Allah, nggak ada tandingannya.